Bak bunu yiyelim. Sonra bir. Dur. Söyle lan, kudur. Oo, kusur bana gittin mi? Etten. Oke, teman-teman selamat sore, selamat malam. Jadi hari ini kita mendatangin kayu besar teman-teman, ada di belakang saya. Jadi ada seorang pemanen atau pekerja sawit menemukan ular di dalam kayu besar teman-teman. Jadi dia dari bawah naik ke atas masuk ke dalam kayu besar di dalam tengah-tengah kayu teman-teman. Kita belum tahu seperti apa besarnya. Langsung kita coba dalam lihat. Langsung kita evakuasi pakai alat seperti ini. Adanya biasa. Kita langsung ke sana. Dan di sana banyak orang juga. Ada orang lain. Selamat ya. Ada orangnya suruh bantu coba. Siapa itu? Ya kalau kenal. Kalau kenal. Ada orang juga nih teman-teman. Itu besar ya. Besar itu. Besar itu. Nggak tahu ya, itu apa. Coba dibersihin dulu. Kasih hirup. Bantu ini. Sekarang kita dibantu sama ada seorang pemanen namanya Pak Basirun. Coba teman bantu tengok dulu naik atas. Besar nih, buat ya. Bantu kan ya. Tuh, kaki. Ini lagi melingkar dalam teman. Tuh. Ya kan? Lagi tidur. Ini masih kita foto lagi ya. Pelan-pelan. Besar ini. Berapa meter kira-kira ini? Berapa meter kira-kira? 4. Hah? 4. Lebih. Biasanya dia di apa di lubang
ini dia di atas mungkin karena apa ya, bekas apa namanya, ex saya, dia pindah mungkin, ada yang pindah. Airnya nggak ada ya? Surut itu kayaknya makanya dia. Oke teman-teman, kita berhenti dulu. Kita apa ngantuk nih? Apa anda ngantuk apa orangnya? Itu kan? Bentar, bentar. Nah, itu dia. Nah, itu. Nampaknya dia betul. Tuh. Nah, itu dia. Kusen ya. Oke. Oke, langsung tangkap ya, biasa ya. Langsung. Ini kalau ular piton dia yang alami asli seperti ini kepalanya, lihat besar banget. Mau ganti apa ya? Ganti kulit. Kayaknya ini tulangnya. Hah? Gila. Yes. Putul dulu. Nah. Nah, deketin nih. Gila nih. Pas setengah meter ya. Ya, ambil 5 meter, keluarin dulu.
tas. Ambil tasnya, pegang dulu. Pegang dulu, kepalanya. Aman. Orang lah. Ceknya. Cek, kurang ya. Jadi ular piton ketika di alamnya itu teman-teman baunya luar biasa. Ini kita lihat dulu. Hati-hati. Hati-hati kulit. Kulit. Jangan udah buram. Yuk kita dijalan dulu. Yuk, jalan dulu. Panjang banget. Nah, ukur ini panjang ini. Mantap ini. Nah, yuk dari sini ukurnya. Ya. Jom. Nah, bener, 4 meter lebih tuh. Ya. Itu kan ini 5 meter ini. 5 meter? 5 meter ini. Jalan. Gak bawa kalung teman-teman, ini mau kita bawa pulang dulu. Jam. Oke, teman-teman. Untuk kita dibantu sama pemanen. Wah, luar biasa nih besarnya ini. Teman, besar banget ini, luar biasa, 5 meter ya. Jangan banget ini. Bisa? Kita pakai kalung aja seadanya dulu teman-teman ya. Karena ini tadi kalau kecil, kalau sekitar 2 meter, 3 meter kita lepas lagi. Kalau seperti ini kita bawa pulang dulu, nanti kita lepas di hutan. Tuh, teman-teman. Badan dulu, usai. Tuh, masukin dulu. Oke, masuk. Mantap, teman-teman. Itu berarti pas 5 meter ya? Oke, teman-teman. Beruntung saya bertemu dengan teman. Jadi mau pulang kerja tadi, teman-teman ya? Pulang kerja, jadi tadi kalau sendiri mungkin nggak bisa ya, karena posisi tadi nyepit dan ini cukup capek nangkap orang seperti ini. Jadi ini sedok keringatan juga. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa buat teman-teman, makasih ya, enak langsung pulang. Makasih ya. Ayo mus telepon ya, turun ya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman semuanya. Hari ini senang sekali kita mendapatkan ular piton panjang sekitar 5 meter lebih lah, bisa dikatakan lebih, sama ekornya kecil itu. Jadi hari ini kita tangkap karena posisi ada di dekat pekarangan orang bekerja. Kita pindahkan ke hutan, di sana banyak makanan atau banyak hewan-hewan yang bisa dimakan oleh ular piton. Oke teman-teman, terima kasih. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.